Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Alif Nurman bin Muhammad Amin. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kemasik yang terletak di Kemaman. Saya bercita-cita ingin menjadi saintis. Hobi saya ialah membaca buku. Saya mempunyai pelbagai koleksi buku seperti buku komik, buku cerita dan buku motivasi. Saya ingin berkongsi sebuah buku bertemakan motivasi yang telah saya baca. Setelah membaca buku ini, saya lebih bersemangat dan fokus dalam pelajaran. Jom dengarkan perkongsian saya ya kawan-kawan. Buku ini bertajuk Formula Juara A. Buku ini ditulis oleh Dr. Muhammad Al-Sufri bin Romli yang diterbitkan oleh Tomodachi Sembilan Berhad. Cetakan pertama buku ini pada tahun 2018. Buku ini mempunyai 229 halaman bercetak. Harga buku ini berpatutan dan mampu dinikmati oleh semua orang iaitu RM39.90. Antara perkara menarik dalam buku ini adalah tentang keinginan semua orang yang ingin memperoleh A dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, mereka ingin berjaya dalam kehidupan. Buku ini juga berkisah tentang cara untuk melahirkan seramai mungkin juara yang membantu mengubah individu, masyarakat, dunia ke arah menjadi lebih baik dan luar biasa hebat. Kawan-kawan nak tahu tak? Dalam buku ini menceritakan tentang bagaimana penghalang utama untuk mencapai kejayaan. Penghalang utama untuk mencapai kejayaan adalah perasaan takut. Buku ini akan membantu kita menjadi lebih berani dan bersemangat untuk mencapai kejayaan. Terdapat beberapa formula untuk menjadi individu yang hebat dan berjaya di dunia serta di akhirat. Buku ini mengajar kita teknik mengoptimalkan potensi otak dengan perkara yang bermanfaat. Antaranya, kita perlu aktifkan otak dengan pemilihan makanan yang betul. Makan sedikit tetapi berkualiti. Selain itu, kita juga perlu aktif berfikir dengan fokus pada tujuan hidup dengan mempunyai impian untuk berjaya dalam hidup. Kita juga diajar cara untuk berfikir positif untuk berjaya. Adab juga penting untuk menjadi juara. Antara adab yang perlu dijaga adalah adab terhadap agama, ibu bapa, guru, rakan dan masyarakat. Barulah kita digelar sang juara yang sebenar. Buku ini juga berkongsi pelbagai strategi untuk menggelar juara A dalam apa jua yang kita lakukan. Pada pendapat saya, buku perlu sedikit penambahbaikan dari segi ilustrasi agar lebih menarik. Namun begitu, ingin saya tegaskan bahawa buku ini memberi impak pada diri saya sebagai seorang murid. Buku ini membantu saya untuk lebih fokus dalam pelajaran, mengurus masa dengan baik dan berubah ke arah yang lebih baik. Sekian sahaja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih.